Okey, kita nak selesaikan integer ni, penambahan dan juga penolakan aritmetik ni, nombor ni, integer ini tanpa garis nombor. Ha, susah sangat nak bina ayatnya. Okey. Contohnya yang pertama lah. Biasanya yang pertama kita tengok satu per satu. Okey, yang A itu kita ada 6 tambah 2 kan. Ha, okey, cara nak jawabnya tengok saya buat, tengok perhatikan. So tambah jumpa tambah. Jadi 6 tambah 2 je lah. 6 tambah 2 ni tak ada masalah. 6 tambah 2 8. 6 tambah 2 8. Kenapa kamu diam? Malah nak jawab. Lah 8. Ni tak ada masalah, dulu dah belajar dah. Okay, kita tengok yang B. Negatif 4 tambah jumpa tolak jadi tolak 3. Okay, ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Tapi tak ada masalah sangat pun. Okey, yang ini, yang ini maksud dia dari situasi. Kamu dengar eh, tengok eh. Kamu hutang RM4, hutang lagi RM3. Dia jadi 7 salah. 8 lagi lah salah. Kita masih lagi berhutang RM7. Negatif tu 7. Ha, itu betul. Kalau 7 itu saya cakap itu jadi alung kan. Hutang RM7, hutang RM4, hutang RM3. Lepas tu kamu ada baki RM7. Seronok itu. Kan. Okey. Kita tengok yang C. 3 tolak 2. Ha, ini takkan nak ajar lagi. 3 tolak 2? 1. 3 tolak 2? 1. 1. D. Negatif 2? 2 tambah 4. Mana besar? 4. 4 besar. 4 besar. Jadi bila 4 besar, bila 4 besar, 4 itu positif ke negatif? Hai, tanda pun tak tengok dah. 4 itu adalah positif. Bila positif besar, bila positif besar maksudnya kamu akan dapat nilai yang yang positif lah. Ha, kalau negatif tu besar, jawapan akhir mesti negatif. Tapi sebab positifnya besar, jawapan akhir mesti positif. Jadi macam ni, 4 negatif 2 tambah 4 maksudnya macam ni. Kamu hutang RM2. Lepas tu kamu bayar RM4. Maknanya kamu masih berbaki RM2. Jadi 2 lah. Faham? Dia macam ni. Ha. Kamu hutang RM2 macam tu. Lepas tu yang kamu bayar 1, 2, 3, 4. Jadi ini negatif. Ha. Ha, nampak? Yang merah ni positif-positif, nampak macam tu? Jadi, bila negatif jumpa positif, dia jadi natural, kan? Ha, dia dah jumpa. Yang tinggal adalah? 2 positif tu lah. Boleh? Okay, faham ya? Okay, kita tengok lagi. E. Negatif 8 tambah negatif 2. Negatif 8 tolak 2. Ha, ini boleh dapat dah. Berapa? Negatif 6. Sebab apa kamu cakap negatif 6? Negatif 10. Ha, ini cakap hutang RM8, lepas tu hutang lagi RM2. Macam mana jadi 6? Macam mana kamu boleh hutang RM6 lagi? Negatif 10. Ha, macam tu. Okay, F. 6 tambah jumpa tolak 10. Ha, itu tak payahlah, ada belajar dah. Okey, G. 9 tambah berapa?
9 tambah 4. Lambat. 15. Dah tulis. Lambat. Okey, yang terakhir H. Negatif 5 tambah 3. Ha ni. Berapa? Negatif 2. Sebab apa negatif 2? Lepas tu bayar RM3. Tinggal 2 RM2. Nah, tengok ini. Ini bukan susah pun. Yang ni 5 dengan 3 mana nilai yang besar? 3 besar. 5 ni besar. Tanda pada 5 adalah negatif. Jadi tolakkan sahaja. Boleh? Boleh. Ini kena tahu ni. Nanti yang ini yang mudah je. Nanti dia campur sekali dengan darab. Kamu tengok eh, ini yang asas. Asas ni kena tahu. Kalau asas ini kamu tak tahu, nanti match. Okey, nanti kalau asas ni kamu tak tahu, nanti dia akan campur. Kamu tengok kat buku tu. Ha, kamu nampak ni. Ha, ni nampak ni. Ni. Ha. Yang kamu dah belajar ni ha. Yang saya ajar tadi asasnya yang ini. Ni. Kalau kamu tak tahu ni nanti, yang ini salah, macam mana kamu nak yang sebelumnya? Ini dia masuk pun nombornya bukan nombor besar. Nombor 2, nombor 3, nombor 5. Belum masuk nombor 100, 1000. Ha. Jadi asas tu kamu kena kuasai, jangan menung. Ya apa je gua depan nombor ring tu lah. Ha. Bila kamu saya dah bibil ni. Bila kamu asas ni kamu tak tahu, dia akan naik, dia akan jadi lagi susah. Naik lagi susah, lama-lama kamu fed up. Itu yang fail semua tu. Sebab kamu yang ini kamu tak kuasai. Saya ajar satu persatu. Jadi tengok, tak faham angkat tangan. Cikgu macam mana boleh jadi macam tu? Senang, saya terang. Janganlah saya dah habis tajuk ni, angkat tangan. Cikgu, saya satu hapah tak faham dari mula sampai. Baik kamu tak payah pergi sekolah, duduk kat rumah je tidur. Boleh faham sebab apa saya ajar yang asas tu? Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, tak apa. Ni dah tengok kan? Ni dah tengok kan? Dah tengok? Dah? Saya dah ajar? Okey, jadi saya nak dalam masa 10 minit kamu buat ni. Ni latihan ni. Ha, latihan ni. Jadi saya dah ajar. 10 minit dari sekarang dalam buku tulis. Sepuluh minit.